Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel saya, yaitu channel Murahmuri. Nah, di sini saya akan memberitahukan cara budidaya ikan hias koki, smoli sama cupang. Nah, di sini saya di tempatnya Abang Jojon, namanya Abang Jojon. Itu orangnya lagi apa namanya? Lagi ngecat kolamnya ini. Ini rencana mau dikasih ikan apa, Mas? Oh, ini rencana ikan emas, insya Allah, Mas. Mas ya. Kalau butuh konsumsi di sini ada. Oke. Siap. Itu. Ini persiapan ikan emas. Nah, ini masih kosong ya, teman-teman. Nah, ini kemarin tuh banyak ini. Udah dipanen, udah dijual. Awal pembibitan itu, wah, mungkin 5 atau 2 ekor dulu itu, Mas. Ya. Ya, betul. Terus beranak pinak, bertelur sampai ratusan nih ikan apa namanya? Ikan gepi hias ini. Ikan gepi hias. Sudah dipanen beberapa kali. Ini bisa untuk penjaraan ini, fotokan ini digambarkan juga dari ikan ini. Ya, alhamdulillah hasil dari budidaya ikan cupang sama gepi ini udah menghasilkan ya, teman-teman. Cuman bermodalkan dibuat seperti ini. Kolam ini disikat-sikat ya, teman-teman. Ini disikat ini gepi, ini cupang. Kasih enteng gondok. Alamatnya di Jalan Utama Bumira Harja RT 3 RW 4. Nah, ini Lampung Utara, Kecamatan Agung Surakarta. Ini teman-teman tuh, ini udah sisa ini, teman-teman. Kemarin tuh banyak banget di sini. Kita lihat kolamnya, teman-teman. Kolam yang dalam kolam besar. Waduh, enek wong kok. Sore enek. Ini teman-teman nih. Apik. Nih, oh ini masih kosong, teman-teman. Dulu ini dikasih ikan nila, teman-teman. Oke, ini akuariumnya. Kalau mau perlu bawang merah, bawang putih. Sini ada ya, teman-teman. Sini ada kol. Ada burung. Ini teman-teman. Wartawan, Mbah. Hasil dari penjualan ikan ini udah dapat apa aja, Mas? Alhamdulillah, kita dapat motor Mega Pro tuh ya, dari mobil dari usaha ikan itu, plus dari perehapan rumah juga dari penjualan ikan. Ya, rencana insya Allah mau untuk pendaftaran umroh ya dari ikan itu tersebut. Amin. Nah, ini Bapak Dendra kerjaannya cuma nonton ya. Dendra anaknya Pak Ucang. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan vlog kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.